Okey, kita pergi satu yang terakhir, 7.3 solution of trigonometric equation. Jadi kalau kita nak solve trigonometric equation, kita ada tiga bentuk soalan. Yang pertama kita akan lihat bagaimana kita nak selesaikan yang paling basic, iaitu linear form. Contoh, katakan kita ada soalan given sin theta equals to satu nombor. Jadi bagaimana kita nak menjawab soalannya lagi? Okey, kemudian yang kedua, mungkin kita akan jumpa soalan dalam bentuk quadratic form. Maksudnya kalau kita tengok contoh 6 cos cos 2x tambah cos x tolak 2 equals to 0. So bagaimana kita nak selesaikan? Okey. Kemudian bentuk yang ketiga, dia dalam bentuk gabungan sin dan cos. Macam contoh tu lah, kita diberi function tapi gabungan sin dan cos. Yang kedua tadi semua dalam sebutan yang sama. Kalau cos, cos semua. Kalau sin, sin semua. Tapi kalau untuk bentuk yang ketiga ni, gabungan sin dan cos. Jadi bagaimana cara kita nak selesaikan? Kita lihat yang paling basic. Okey, contoh yang pertama. Okey. Contoh yang pertama, kalau kita nak mencari theta, kadang-kadang soalan dia nak cari nilai theta tapi dia ada syarat tambahan. Syarat tambahan tu yang itulah. Sama ada biasanya kita punya soalan kita akan bincang dalam bentuk fourth quadrant. Maksudnya kita akan ambil nilai bermula dengan 0, bergerak anti-clockwise 90 degrees, kemudian 180. Ini yang biasa kita jumpa lah ni. Sampailah dia patah balik kepada 360. Ini untuk jawapan yang pertama lah. Jadi jawapan ni bergantung kepada syarat soalan, dia nak bentuk yang mana. Kadang-kadang soalan dia nak bentuk dalam pi. Dalam pi, maksudnya daripada yang sama, 0. Kemudian kalau kat sini kita gunakan pi over 2 radian. Kemudian kalau di sini kita gunakan pi. Kalau di sini 3 per 2 pi. Dan patah balik kita akan dapat 2 pi. Okay. Jadi jawapan nanti kalau tengok syarat soalan yang kedua tu, maka jawapan mesti dalam bentuk pi atau dalam bentuk decimal number. Okey, kalau bentuk yang ketiga, untuk bentuk yang ketiga ni, okey, katakan saya ubah ya. Okey, untuk bentuk yang ketiga, maknanya kita punya nilai yang paling maksimum, nilai positif adalah 180. Katakan kita ada sudut berada pada skuad yang ketiga, maka kita akan, bila lebih dia pada 180, kalau kita gunakan syarat ketiga ni, maka kita akan bergerak clockwise sampailah function kita, iaitu negatif 180. Okay, jadi kalau syarat yang ketiga ni kena hati-hati lah. Kalau kita kira dapat jawapan katakan 200. Katakan kita ambil contoh, jawapan kita 200. Maka tak bolehlah kita bagi tahu theta tu sama dengan 200. Kita akan tukar, kita akan baca daripada ni sebelah kanan ni, kita akan baca sampai sini. Maksudnya jawapan kita sepatutnya kita akan gunakan 160 darjah. Harus tak? Negatif, misalnya negatif. Negatif 160 saja. Okey, dari segi pinggiran sama. Cuma jawapan akhir tu tengok syarat soalan. Okey, yang pertama kita kena start dengan dapatkan dulu yang dipanggil basic angle. Kadang-kadang kita gunakan istilah reference angle. Basic angle ni biasanya kita namakan dia sebagai alpha. Basic angle ataupun reference angle. Kita lihat dulu apa maksud basic angle ni. Okey, kita lihat dia akan berada di mana. Okey, basic angle ni dia punya syarat dia, yang pertama sudut mesti kurang daripada 90 darjah. Itu yang dipanggil basic angle. Sudut yang kurang daripada 90 darjah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti baca angle daripada x axis. Itu syarat dia. Contoh macam ni kan. Ini maksudnya alpha dia di sini lah ni. Alpha ni di sini. Kita tak boleh ambil yang atas.
Kalau atas tu maksudnya kita punya graf bersama dengan paksi Y. Kita nak graf bersama dengan paksi X. Sama juga kalau sukuan yang kedua, alfa tu di sini. Sukuan yang kedua. Yang ketiga, yang ni. Mesti baca daripada horizontal line. Kemudian yang ini pun sama. Jadi ingat basic angle, kita baca sudut yang kurang pada 90 dan mesti ambil daripada paksi X. Gerak. Okey, cara nak dapatkan basic angle. Kita ambil je soalan ni tapi kita gunakan simbol alfa. Jangan guna simbol theta. Sebab kita belum menjawab soalan lagi. Kita ambil alfa, kemudian kita gunakan calculator, tekan shift sign 1 over 2. So gunakan calculator, tekan shift sin 0.5. Berapa? 30 darjah. Okey, untuk pengiraan ni kita kira je macam biasa, kita anggap semua soalan tu adalah bentuk A, bentuk yang pertama. Nanti jawapan akhir baru kita tukar kepada bentuk kedua atau ketiga. Okey. Sekarang ni saya ikut je ni, 30 darjah. Tu step yang pertama. Kemudian step yang kedua, kita lihat soalan. Okey, soalan ni sin bernilai positif. Jadi kita kena ambil kira sin bernilai positif berada pada sukuan mana? Dia berada pada pertama dan yang kedua. Betul tak? Ha, maka jawapan kita, kalau kita ambil daripada sukuan yang pertama, maka theta ni dia akan sama dengan alpha, 30 darjah. Itu jawapan yang pertama, 30 darjah. Jawapan yang kedua, jawapan yang kedua, kita ambil pada sukuan yang kedua. Untuk sukuan yang kedua, kalau di sini alfa, maka kita akan baca 180 tolak dengan alfa. Boleh kan? Bila sukuan yang kedua, basic angle kita, kita baca daripada sini. Tapi kita nak jawapan daripada sini sampai sini. Okay. Maka kita ambil 180 tolak alfa. Maka jawapan yang kedua adalah 150 darjah. Ha, jadi untuk soalan ni kita ada dua jawapan, 30 darjah dengan 150. Okey. Ini kalau kita gunakan syarat yang pertama. Kalau kita gunakan syarat yang kedua, so kita ubahlah sikit. Ini untuk jawapan yang pertama. Kalau katakan soalan pergi ubah untuk jawapan theta antara 0 and 2 pi, maka tukarlah jawapan kita. Theta ni kalau 30 darjah, tukar dalam bentuk pi. So macam mana? So kita ambillah 30 berkan dengan 180. 30 per 180. So dapatlah berapa? Pi per 6. Pi per 6 radian. Ini jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, kita tukar lagi. So ni theta yang kedua sama dengan 150. Sama juga lah. Kita ambil 150 per dengan 180. Berapa? 56. Betul, 5/6 pi. Nak jawab dalam bentuk decimal number pun boleh, tapi gunakan four decimal places. Okey, untuk syarat kalau katakan diubah daripada negatif 180 darjah sampailah 180 darjah, disebabkan kita punya jawapan sukuan yang pertama dan yang kedua, maka dalam kawasan kita ni lah, maka jawapan dia kekal sama, tak berubah. So tak payah ubah. Kalau jawapan kita 200, baru kita ubah. Okay, yang ni sama.
Boleh tak? Jadi yang pertama kita dapatkan dulu basic angle. Yang kedua baru kita lihat nilai trigonometri itu positif ke negatif. Tentukan square. Okey, soalan B. Kita nak kira tangent. Jadi step yang pertama, kita ubah dulu. Kita dapatkan basic angle dulu. So basic angle kita adalah basic angle ataupun reference angle. Kita tulis alpha sebab kita nak asingkan simbol tu bukan jawapan. Yang kita buat step pertama ni bukan jawapan. So kita akan ambil inverse of tangent, ambil nilai 1. So tekan inverse of tangent, ambil nilai 1. So berapa? Berapa? 45. Dah selesai. Kemudian untuk step yang kedua, kita lihat nilai tangent ni adalah negatif 1. Jadi kalau kita ikutkan, masa kita nak cari alpha ni, walaupun kita nampak nilai tu adalah negatif 1, kita buang negatif dulu. Negatif tu kita abaikan. Jadi pengiraan alpha ni kita abaikan negatif. Okay? Negatif ni kita akan ambil kira untuk step yang kedua. Kita buat lakaran all sine tangent cos. Tangent negatif berada di mana? 2 dan 4. Okey, jadi kalau kita ambil jawapan yang pertama, jawapan yang pertama kita ambil sukuan yang kedua. Alpha kita di sini. Maka kita ambillah 180 tolak dengan alpha. 180 tolak 45. So dapat 135. Okey tak? Tu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, kita refer kepada skuad yang keempat. Okey, skuad yang keempat. Kalau skuad yang keempat, kita akan ambil 360 tolak dengan alpha. Boleh ke? 360 tolak alpha. So kita akan dapat berapa? Tolak alpha. Tolak alpha kita 45. So jawapan ni berapa? 315. Okey, macam itulah. Kemudian kalau katakan kita ubah soalan, ubah soalan tapi syarat je kita ubah. Kita lihat kalau syarat diubah, theta between 0 and 2 pi. Okey, maka kita ambil jawapan yang pertama. Ambil je 135 perkan dengan 180. Pi. Dah, settle. Jawapan yang pertama. Kemudian jawapan yang kedua. Kita ambil 315. 315 per 180. 7/4. Radian. Kemudian kalau kita ubah syarat yang kedua pula, theta antara negatif 180 hingga 180. Okey. Jadi untuk jawapan yang pertama, jawapan yang pertama skuad yang kedua. Jadi tak berubahlah. Kita akan ambil 135. Sebab masih dalam kita punya kawasan. Ha, ini okey. Yang pertama okey. Kemudian untuk yang keempat ni yang kena hati ni. Ha, untuk yang keempat, kita kena baca terbalik. Tadi alpha tadi 45 kan? So kita akan baca theta yang kedua adalah negatif 45 darjah. Jadi nanti jawapan akhir, kita tengok soalan nak apa? Range yang mana satu? Kita buat pengiraan andaikan soalan adalah range yang biasa, 0 sampai 360. Okay, kalau 180, tadi kita dah kira jawapan dia adalah 135 kan? 135 ni dah termasuk dalam kawasan 180. Dia tak lebih. Jadi jawapan yang pertama tak payah ubah lah. Okay? Jawapan yang kedua pula, kita punya sudut kita mana tadi 315. 315 berada kat sini. Bila 315 kan lebih daripada 180.
Bila lebih dah tak boleh baca lagi dah. Tadi kita akan baca terbalik. Kita akan baca daripada ni, horizontal ni, ke bawah. Tadi kita bacalah negatif 45. Sebab dia dah ikut jam. Ikut jam dia negatif. Okey, kita lihat contoh C. Secant theta subtract 2 equals to 0. Okey, jadi yang pertama kita tukar dulu. Secant tu adalah 1 over. Ini adalah 1 over cos. Kemudian subtract to 2. Ataupun kita boleh buat sama dengan 2. Dan kalau kita tukar cos theta sebagai tajuk, so kita akan dapat 1 over 2. Okey, jadi step yang pertama kita dapatkan dulu reference angle ataupun kita panggil dia sebagai basic angle. Okey, so kita ambil alpha inverse of cos. So kita akan dapat 0.5 ataupun 1/2. So daripada sini, okey, daripada sini kita akan dapat kita tekan shift 0.5. Kita tekan shift 0.5. Kita tekan shift cos 0.5. Kita akan dapat sudut 60 darjah. 60 darjah. Jadi kalau kita gunakan basic angle, katakan cos theta ni sama dengan negatif. So negatif yang awal tu kita abaikan. Okey, kemudian barulah kita jawab soalan. Kita lihat cos ni bernilai positif. Maksud dia kalau kita buat lakaran all sin tangent cos. Jadi cos bernilai positif berada pada sekuan yang pertama dan sekuan yang keempat. Okay? Jadi kalau kita nak ambil jawapan sekuan yang pertama, sekuan yang pertama dia akan samakan dengan alpha, iaitu 60 darjah. Kalau kita nak dapatkan jawapan yang kedua daripada fourth quadrant, kalau fourth quadrant maka kita akan ambil 360 darjah tolakkan dengan alpha, iaitu kita akan dapat 300 darjah. Okey, ini kalau kita menjawab soalan yang pertama lah. Range yang pertama. Kalau katakan soalan tu kita ubah dia punya range dia. Okay. Kalau kita rujuk pada range yang kedua, iaitu theta di antara 0 dan 2π. Kita dah ada jawapan ni. Maka jawapan kita, kita ubahlah sikit. Kita ubah. Kita akan ambil terus 60 perkan dengan 180π. Okay. Jadi kalau kita ringkaskan, dia sama dengan pi per 3. Itu untuk jawapan yang pertama. Kemudian untuk jawapan yang kedua, okey, untuk jawapan yang kedua kita ambil je daripada jawapan 300 kita perkan dengan 180π. Maka kita akan dapat jawapan yang kedua. So 300 perkan dengan 180, maka kita akan dapat 5π per 3. Ini kalau kita ubah range dia antara 0 dengan 2π. Okey, bentuk yang ketiga, katakan theta ni di antara negatif 180 hingga 180 darjah. Okey, jadi untuk sukan yang pertama, sukan yang pertama tak ada masalah. Jawapan dia kekal 60 darjah. Untuk syarat yang ketiga ni, maksud dia kalau lebih je 180, kita akan baca yang di bawah. Kita akan baca yang di bawah. Okey, jadi kalau untuk kat sini, kalau 300, kalau 300, maka kita akan baca nilai theta yang kedua adalah 60 darjah. Negatif 60 darjah. Okey, jadi kalau kita gunakan range yang ketiga, maka jawapan dia adalah yang ni. Okey, kita lihat contoh yang pertama, soalan D. Okey, kalau kita jumpa yang ni, kita tukar dulu. Cosecant tu adalah 1 over sin. Sama dengan tangent 30. Kalau kita refer kepada tangent 30, nilai dia adalah 1/1 punca 3. Okey. Ataupun dia sama dengan punca 3 lah. Maka sin theta tu adalah tingkat yang paling bawah tu bawa naik ke atas.
Okey. Okey, kemudian daripada sini kita bermula dengan basic angle. Okey, basic angle alpha sama dengan inverse of sine, tapi kita akan gunakan set 3. So kita tekan je shift sine, gunakan set 3. So kita akan dapat 1 point lebih baik. 1 bahagi dengan tangent 30 set 3. Cosecant tu adalah 1 over sine. Okey, jadi kalau kita permudahkan, yang ini adalah 1 over sine theta equals to square root of 3. Maka sine theta tu kita boleh tukar kepada 1 over set of 3. Kemudian yang pertama kita dapatkan dulu basic angle. Katakan alpha kita gunakan inverse of sine 1 over set 3. Okey, jadi kalau kita gunakan calculator shift sine, kemudian kita gunakan 1 over set 3. So kita akan dapat nilai dia lebih kurang 35.26 darjah. Okey. Kemudian untuk jawapan kita kena lihat sin ni bernilai positif. Ni nilai dia adalah positif. Untuk sin yang positif, dia adalah all sin tangent cos. Sin bernilai positif sekuan pertama dan sekuan yang kedua. Jadi kalau kita pertimbangkan untuk sekuan yang pertama, dia sama dengan nilai alpha, iaitu 35.26 darjah. Untuk sekuan yang kedua, kita boleh gunakan 180 tolak alfa. Maka kita akan ambil 180 tolak 35.26. So kita akan dapat 144.74. Okay. Jadi kalau kita menggunakan syarat yang kedua, range diubah kepada 0 to 2 pi. Ini dalam radian lah. Maka jawapan kita akan bertukar. Theta 1 tu sama dengan, kita ambil je 35.26. Kita perkan dengan 180. Okay. So kalau kita nak jawab dalam bentuk pi pun boleh. Ataupun kita darabkan dengan, pi. Shift pi. Jadi kalau kita buat dalam bentuk pi, 0.6154 radian. Itu yang pertama. Untuk yang pertama. Untuk yang kedua, 144.74 perkan dengan 180, kemudian darabkan dengan pi. Maka kita akan dapat 2.5262 radian. Ini kalau kita gunakan range yang kedua. Kalau kita gunakan jawapan untuk range yang ketiga, iaitu theta di antara 180 darjah hingga 180 darjah. Okey, untuk yang pertama, sama aja jawapan dia, 35.26. Dan jawapan yang kedua pun sama juga sebab dia tak lebih daripada 180. Jadi kalau soalan tu gunakan range yang ketiga, jawapan dia sama dengan yang pertama. Soalan yang kedua. Jadi kalau kita lihat soalan ni, theta per 2. Jadi kita kena pertimbangkan range yang baru. Range yang baru dia mesti bahagi 2. Maknanya theta per 2
maka mesti gunakan syarat sehingga 180 darjah. Ini kita ikut dia punya soalan. Kalau theta per 2, maka range kita bukan 360 lagi dah. Sampai 180 aja. Okey, kemudian kita permudahkan dulu. 1 per cos secant sama dengan negatif set 2. Dan kalau kita tukar cos theta over 2, maka kita akan dapat negatif 1 per punca 2. Nanti 1 per punca 2. Okey, kemudian kita dapatkan dulu basic angle, iaitu alpha sama dengan inverse of cos. Kita akan ambil yang ini, maka kita akan dapat yang negatif tu kita abaikan dulu. Okey. So kita akan dapat 45 darjah. 45 darjah. Kemudian untuk jawapan cos bernilai negatif, maka kita kena ambil pertimbangkan all sine tangent cos. Cos bernilai negatif untuk sekuan yang kedua dan yang ketiga. Jadi, okay. So jawapan kita, kalau sekuan yang kedua, theta per 2 ni, jawapan dia adalah 180 tolak dengan 45 darjah. Maka kita akan dapat theta over 2 sama dengan nilai 135 darjah. Itu yang salah. Okey, kemudian soalan nak theta, maka kita darabkan dengan 2. Maka kita akan dapat 9135 darab 2. So kita akan dapat 270 darjah. Okey, untuk yang B ni, range kita kekal tak berubah daripada 0 sampailah 360. Okey, so kita permudahkan dulu. Ini adalah, yang ini adalah 1 over cos sama dengan negatif punca 2. Maka kita akan pertimbangkan cos theta ni adalah negatif 1 per set 2. Okey, kita dapatkan dulu basic angle kita. Basic angle kita alpha equals to inverse of cos, abaikan negatif. So kita akan dapat 45 darjah. 1 over set 2. So dapat 45 darjah. Kemudian kita pertimbangkan cos kita bernilai negatif. Kalau negatif, maksud dia kita akan pertimbangkan sekuan yang kedua dan yang ketiga. Okey. Maknanya kita pertimbangkan sekuan yang kedua dan ketiga. Kalau kita pertimbangkan sekuan yang kedua, maka theta yang pertama adalah 180 tolak 45 darjah. Maka dapatlah 135 darjah. Kalau sekuan yang ketiga, 180 tambah 45 darjah, 225 darjah. Untuk soalan C, kita lihat dalam kurungan ni adalah theta tambah 10. Maka range kita yang baru, range yang kita yang baru adalah bila kita tambah dengan 10, maka kiri dan kanan tu kena tambah 10. So ni dapat 370 darjah. Kita akan ubah dia punya range dia. Kemudian kita akan teruskan, yang ini adalah 1 over cos theta plus 10 equals to negative set 2. Kemudian kita ubah, jadikan cos theta plus 10 samakan dengan negative 1 over set 2. Okey, yang pertama kita kira dulu basic angle. Kita akan gunakan cos inverse of cos 1 over set 2, abaikan negatif, sama juga 45 darjah. Kemudian kita akan lihat pertimbangkan cos kita bernilai negatif.
maka kita ambil sukuan yang kedua dan yang ketiga. Okey. So pastikan berada dalam range antara 10 hingga 370. Okey, jadi kalau kita nak dapatkan theta yang pertama, jangan lupa yang pertama ni dia mesti bersama dengan 10 darjah. Okey, selesaikan. Kemudian theta yang kedua pun sama, tambah dengan 10 darjah. So kita akan dapat dua jawapan. So daripada sini, jangan lupa kita dapatkan theta yang pertama. Jadi 135 tolak 10. Jadi jawapan akhir dia 125 darjah. Yang ini pun sama. Theta yang kedua adalah 225 tolak 10. So jawapan akhir dia 215 darjah. Kita lihat contoh D. Yang pertama kita lihat dulu. Dalam kurungan ni adalah 2 theta. Maka range kita yang baru. Range kita yang baru akan bertukar, iaitu semua darabkan dengan 2. So sebelah kiri ni kekal, sebelah kanan dia akan jadi 720 darjah. Okey, nah, maka kita putarkan 2 kali lah. Jadi kita kira lagi. Ini sebenarnya adalah 1 over cos sama dengan negative set 2. Bila kita tukar kepada cos 2 theta, dia akan jadi negative 1 over set 2. Maka yang pertama kita kira dulu basic angle alpha, kita gunakan inverse of cos 1 per punca 2, kita akan dapat 45 darjah. Okey, kemudian cos kita bernilai negatif, maka kita akan pertimbangkan cos bernilai negatif pada sekuan yang kedua dan yang ketiga. Tapi kita kena ingat, kita kena putar 2 kali. Okey, kena putar 2 kali. Yang pertama kita kena ambil kira 0, kemudian sini 90, kemudian 180 dan sini 270. Itu kali yang pertama. Okey, kita buat dulu kali yang pertama. Jadi theta yang pertama adalah 45 darjah, skuad yang kedua, so 180 tolak 45 darjah. Maka kita dapat 135 darjah. Kemudian, kalau kita nak kira untuk third quadrant, 180 darjah tambah 45 darjah. So, kita akan dapat 225 darjah. Okey, kemudian disebabkan range kita ni, dia dah bertukar. So, kita kena putar kali yang kedua. Kali yang kedua. So, kita akan bermula daripada 360 tambah dengan 90, 450. Tambah 90, 540 dan seterusnya. Okey. So, sama juga kita akan bincang sukuan yang kedua. Jadi, untuk jawapan yang ketiga adalah kita akan ambil 540. 540 tolak dengan 45 darjah. Okey, basic angle dia sama, 45. Jadi kita akan ambil 540 tolak 45. So kita dapat 495 darjah. Kemudian jawapan yang keempat, kita ambil je 540 tambah 45. Maka dapatlah 585 darjah. Okey, jadi kesimpulan dia, sebenarnya kita punya angle kita adalah 2 theta. Maka jawapan kita yang pertama 135 tadi. Jawapan pertama, jawapan yang kedua 225. Jawapan yang ketiga 495. Dan jawapan yang keempat adalah 585. Ini semua ni adalah nilai 2 theta. Kita nak theta. Maka jangan lupa kita kena bahagi 2. So dapat yang pertama 67.5. 67.5. So dapat 67.5, kemudian 225 bagi 2, 112.5 darjah, kemudian 495 bagi 2, dapat 247.5 darjah, kemudian 585 bagi 2, kita akan dapat 292.5 darjah. Kalau kita permudahkan terus, saya akan dapat negatif 1 per set 2. Maksudnya saya terbalikkan. Secant tu adalah 1 over cos.
Okey, kemudian kita dapatkan dulu basic angle. Okey, basic angle adalah alpha sama dengan inverse of cos 1 per punca 2. Ini adalah 45 darjah. Okey, kemudian jawapan kita adalah negatif. Negatif. Maka kita kena pertimbangkan sukuan. Sama juga, kalau cos negatif berada pada sukuan yang kedua dan yang ketiga, iaitu 0, 90 darjah dan 180. Okey, jadi kalau kita nak selesaikan ni, saya tulis terus, dalam kurungan tu adalah 2 theta tolak 10. Ini yang pertama lah. 10. Kalau sukuan yang kedua, kita ambil 180 tolak dengan 45. So dapatlah 135. Tu yang salah. Kemudian untuk nilai yang kedua, 2 theta 2 tolak 10 sama dengan 180 darjah tambah 45. So jawapan dia 225 darjah. Okey, kemudian kita buat pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua bermula daripada 360 tambah 90 540, so ini 540. Sebab 360 tambah 180. 540. Sama juga negatif pada sukuan yang kedua. Jadi untuk jawapan yang kedua, kita ambil 2 theta 3 tolak 10 sama dengan, okay, yang baru adalah 540 tolakkan dengan 45. So 540 tolak 45, kita dapat 495. Kemudian untuk theta yang keempat, jawapan yang keempat, sukuan yang ketiga, so 540 tambah 45, so 585. Okey, tetapi kita kena hati-hati. Kita bukan nak 2 theta 1 subtract to 10. Kita nak theta 1. So jawapan yang pertama, kita jadikan theta ni sebagai tajuk. Theta tu sebagai tajuk. Maka 135 tambah 10. Tambah 10, so dapat 145. Kemudian kita akan bagi 2. 145 bagi 2. So dapatlah jawapan yang pertama 72.5 darjah. Okay, jadi pastikan kita permudahkan. Theta yang kedua, 225 tambah 10. So 235. Kemudian kita akan bagi 2. So jawapan yang kedua adalah 117.5 darjah. Sama juga untuk kat sini. Theta yang ketiga, jangan lupa kita akan ambil 495 tambah 10. So 505 bahagi 2. So dapatlah 252. 252.5 darjah. Kemudian theta yang keempat, so 585 tambah 10, 595 bahagi 2. So jawapan kita adalah 297.5 darjah. Maka kalau kita senaraikan, jawapan kita adalah 72.5, kemudian 117.5, kemudian 252.5 dan 297.5 darjah. Kita tengok bagaimana kalau soalan tu bentuk kuadratik. Bentuk kuadratik. Okey, untuk dekat sini, kamu pilihlah kamu nak tukar dalam bentuk semua cos ataupun semua sin. Pilih mana kamu rasa mudah. Dengan menggunakan identiti sin squared x plus cos squared x equals to 1. Gunakan identiti ni, pilih kamu nak buat semua cos ataupun semua sin. Boleh pilih mana-mana. Kan? Kalau tukar ataupun cara yang kedua, kita tukar dalam bentuk supaya dapat tangent. Itu lagi mudah. Katakan saya buat cara yang kedua lah. Cara yang pertama tadi, tukar
sama ada nak tukar sign ataupun nak tukar cost, supaya semua tu dalam bentuk cost ataupun semuanya sign. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, saya tukar kepada bentuk tangent. Kalau saya buat dalam bentuk tangent, sign over cost X sama dengan 4/3. Okey tak? Cos saya bawa ke kanan, so sin over cos tangent 3 bawa ke kiri. Kemudian kita dapatkan dulu basic angle. Ini kalau kita kira ni, dia akan jadi tangent X plus minus 4/3. Plus minus. Kemudian kita dapatkan dulu basic angle. Basic angle ataupun kadang-kadang dipanggil sebagai reference angle. Sama je maksud ini. Saya gunakan alpha inverse of tangent. Sentiasa kita baca positif 4/3. Kalau kita guna calculator, berapa? 49.6 ke? Betul kan? Lebih kurang lah ya, 49.6 darjah. Boleh kan? 49.6, betul? Okay, betul. Kemudian yang kedua, kita lihat disebabkan plus minus, maknanya semua kodon ni kita akan ambil kira. Semualah sebab ada plus minus. Kalau jawapan sekuen yang pertama, maka theta yang pertama dia sama dengan alpha. Terus 49.6. Sekuen yang pertama. Untuk sekuen yang kedua, alpha kita kat sini. Kalau sekuen yang kedua, maka 180 tolak dengan alpha. 180 tolak dengan alpha. Dapat tak 130, betul tak? 130.4. Nak buat dalam bentuk darjah dan minit pun boleh, tapi paling mudah dalam bentuk decimal number. Okey, selesai. Kalau sekuen yang ketiga, maka kita punya alpha kita kat sini. Maka ambillah 180 tambah alpha. 180 tambah alpha macam 229, betul? 229.6. Dah, selesai. Kalau sekuen yang keempat, sekuen yang keempat, alpha kat sini, so ambillah 360 tolak dengan alpha. Dapatlah 310 poin berapa? 4. So itulah kita punya jawapan. Kalau rajin, senarai dengan semua jawapan. Kalau malas, biar gitu je. Okey, untuk soalan ni, dia menggunakan syarat 0 to 360 degrees. Jadi tak payah nak ubah apa-apa. So mudah. Okey tak? Jadi kita ada nota kat sini. Saya bagi satu nota ni. Cara pengiraan selepas kita ada alpha. Ha, kan? Selepas kita ada alpha. Alpha di sini. Ini semua alpha. Yes. Kalau yang pertama, kita ambil jawapan theta sama dengan alpha. Ha, theta sama dengan 180 tolak alpha. Kalau sekuen yang ketiga, 180 tambah alpha. Kalau sekuen yang keempat, 360 tolak alpha.
Nah, itu cara pengiraan lah. Kita dah ada alfa, ikut square mana. Kalau square yang pertama, theta tu sama dengan alfa, theta. Kalau square yang kedua, theta tu adalah 180 tolak alfa. Square yang ketiga, 180 tanpa alfa. Square yang keempat, 360 tolak alfa. Okey, yang ini pula kita jumpa kuadratik. Cuba kita factorize. Kalau kita factorize, kita akan dapat berapa? Jadi kalau kita gunakan kuadratik, tekan mod equation, saya factorize, ambil nombor 6 kemudian 1 dengan negatif 2. So yang pertama kita boleh ambil 3 cos x tambah 2. Okey tak? Kemudian yang kedua kita akan ambil 2 cos x tolak 1. Ini kamu guna kalkulator je. Okey tak ini? Kemudian kita ada dua kurungan. Jadi kita kena buat dua-dua ni. Jadi yang pertama kita buat dulu 3 cos x tambah 2 samakan dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian dapatlah cos x sama dengan negatif 2/3. Kemudian kita ulang tadi proses. Yang pertama dapatkan basic angle. Basic angle saya terus cari alfa. Ingat yang bila kita cari alfa, kita hanya ambil nilai positif je. Yang negatif tu biar dulu. Kita ambil kira untuk step yang kedua. Step pertama, andaikan semua positif. So, kalau kita tekan shift cos. Shift cos. Ha, mana? Saya dah ternampak cos. Ha, okay. Shift cos 2/3. Yes. Lebih kurang 48.2. Itulah. So, ingat ini bukan jawapan. Kita ambil yang kedua. Baru kita ambil kira nilai yang positif. All sin tangent cos. Dia berada di mana? Cos negatif. Sekian yang kedua. Dan yang ketiga. Jadi kita ambil lah. Kalau sekian yang kedua, theta ni adalah, gunakan panduan tadi. Kalau sekian kedua 180 tolak dengan alfa. 180 tolak dengan 48.2. Yes, sebiji 131.8. Dah selesai masalah negara. Yang kedua, yang kedua disebabkan sekuan yang ketiga kan. Ha, tengok kan tadi 180 tambah 180 tambah dengan 48. Yes, sebiji kan. Macam tu lah. Ha, ingat ini baru yang sebelah kiri. Kita ada satu lagi kurungan. Ha, kita buat yang kedua. Maka kita bermula dengan basic angle. Ni kalau rajin tulis lah basic angle ni. Kalau tak, tulis alpha je. Inverse of cos 1/2. Berapa? Dapatlah 60 darjah. Okay. Kemudian kita nak step yang kedua, jawapan lah. Jawapan ni ikut lah all sin tangent cos. Nilai cos yang positif pertama dan keempat. Gunakan panduan tadi. Kalau skuad yang pertama, mudah. Sama dengan alfa. 60 darjah, dah selesai. Kemudian yang kedua, Q lah ni. Ni theta. Sama dengan, macam mana kalau skuad yang keempat? 360 tolak alfa. Dapatlah 300. Macam tu lah. Ada soalan setakat ni? Boleh faham? Jadi kalau kuadratik,
Tengok boleh faktur tak? Kalau boleh faktur, faktur. Kemudian setiap kurungan kena buat satu-satu. Jadi untuk soalan ni ada 4 jawapan. Okay, contoh yang ketiga, kita lihat equation kita ni dia ada sin cos 2 dan cos. Jadi kita perlu ubah supaya setiap equation kita dia kena sama. Kalau kita nak guna sin, sin je. Kalau nak guna cos, cos saja. Okey. Jadi kita gunakan identiti yang ni. Cos kuasa 2 theta samakan dengan 1. Okey, kita tukar. Jadikan sin squared ni sebagai tajuk. Okey. Atau sin squared sebagai tajuk, maka kita gunakan 1 minus cos. Jadi saya ubah. Ini saya ubah kepada 1 minus cos squared theta plus dengan 5 cos theta tambah 1 sama dengan 0. Okey, jadi kalau kita permudahkan, ini akan dapat 2 tolak 2 cos kuasa 2 theta tambah 5 cos theta tambah 1 sama dengan 0. Dan kalau kita permudahkan, 2 cos squared theta tolak 5 cos theta tolak 3 sama dengan 0. Kemudian kita boleh factorize, kita akan dapat 2 cos theta tambah 1, satu lagi cos theta tolak 3 sama dengan 0. Maka kita akan selesaikan satu persatu. Yang pertama kita boleh ambil kurungan yang pertama, 2 cos theta tambah 1 sama dengan 0, maka cos theta equals to negative 1 over 2. Okey. Untuk yang satu lagi ni kita boleh gunakan cos theta minus 3 equal to 0, maka cos theta sama dengan 3. Dan kita lihat cos yang paling tinggi adalah 1, tapi sekarang 3, maka theta ni kita boleh gunakan no solution. Untuk yang kedua ni tak ada jawapan sebab cos theta ni paling tinggi 1, paling rendah nanti 1. So sebelah kanan tak payah buat settle. So kita selesaikan untuk cos theta sama dengan negatif setengah. Okey, kalau kita selesaikan, okey, kita akan bermula dengan kita cari basic angle. Okey, yang pertama basic angle kita akan ambil alpha sama dengan inverse of cos 1/2. Maka kita akan dapat alfa tu sama dengan 60 darjah. 60 darjah. Okey, kemudian kita lihat nilai cos kita ni adalah bernilai negatif. Maka kita pertimbangkan cos bernilai negatif berada pada sekuan 2 dan 3. Jadi kalau kita pertimbangkan sekuan yang sekuan yang kedua, maka kita ambil 180 tolak dengan 60 darjah. Maka jawapan yang pertama adalah 120 darjah. Kemudian jawapan yang kedua untuk sekuan ketiga, 180 darjah tambah 60 darjah, iaitu 240 darjah. Okey, untuk soalan D, kita lihat identiti sin squared theta plus cos squared theta equals to 1. Ini kalau kita lihat identiti. Kalau katakan semua ni kita bagi dengan sin. Kalau semua saya bagi dengan sin, saya akan dapat yang pertama 1 tambah dengan cotangent. Ini kalau saya semua bagi dengan sin. Ini akan dapat cosecant. Okey, jadi daripada sini kita boleh tukar, sama ada nak tukarkan semua dalam bentuk cotangent ataupun semua dalam bentuk cosecant. Mana-mana boleh. Okey. Katakan saya tukar cotangent ni ke dalam bentuk secant. Jadi saya akan dapat 3
cotangent square ni tukar jadi cosec kuasa 2 teta tolak 1, kemudian tambah dengan 5 cosec teta tambah 1 equals to 0. Ni kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat 3 cosecant squared theta tambah 5 cosec theta, kemudian kita akan tolakkan dengan 2 sama dengan 0. Kemudian kita boleh factorize gunakan calculator, kita akan dapat kurungan yang pertama dan kurungan yang kedua cosecant theta tambah 2. Okey, jadi yang pertama kita boleh ambil okay, daripada kurungan pertama ni kita selesaikan, dapatlah cosec theta equals to 1 over 3. Cosec ni adalah 1 over sin. Kalau saya ambil sin, maka sama dengan 3. Ini adalah no solution. Sama case dengan yang tadi. Kalau lebih daripada 1, tak ada jawapan. Itu untuk yang sebelah kiri. Untuk sebelah kanan pula, ini adalah 1 over sin. So, kita akan dapat 1 over sin, kita akan dapat sin, ini saya boleh, okey, kemudian yang kedua, kita boleh ambil cosec theta equals to negative 2, dan kalau kita ambil cosec ni 1 over sin, so kalau saya ambil sin theta, ambillah negative 1 per 2, okey, so yang ni kita boleh dapatkan basic angle ni. So, basic angle, kita boleh ambil alpha sama dengan inverse of sin 1 per 2. Ambil yang positif. So, yang ini kita akan dapat nilai 30 darjah. Okay, 30 darjah. Kemudian kita lihat nilai sin kita ni adalah negatif. Kalau negatif, maksudnya kita akan pertimbangkan sukuan yang keberapa. So, kalau kita tengok kat sini, sin bernilai negatif, maka kita akan ambil all sin tangent cos, maksudnya sekuan yang ketiga dan keempat. Sin bernilai negatif. Jadi, kita boleh selesaikan jawapan yang pertama, kita boleh ambil theta adalah, kalau sekuan yang ketiga, 180 tambah dengan 30 darjah. So, jawapan yang pertama adalah 210. Jawapan yang kedua, kalau sukan yang keempat, maka kita akan ambil 360 tolak dengan 30 darjah, iaitu jawapan dia 330 darjah. Jadi untuk soalan ini kita ada dua jawapan. Jadi kalau kita nak ringkaskan jawapan, tulislah 210 darjah dan 330 darjah. Kita lihat dalam equation tu, dia bergabung cos dengan sin. Kalau kuasa 2 senang. Sekarang tak ada kuasa 2. Jadi kita nak guna tangent theta over 2. Jadi kalau soalan kita by using t equals to tangent theta over 2, maka daripada triangle-triangle ni, ini kamu kena apa? Muncullah sin theta. Sin opposite 2t over hypotenuse 1 plus t squared. Soalan nak sin dengan cos. Cos theta. Cos theta adjacent over hypotenuse. Okey tak ni? So, segitiga ni kamu kena ingat lah. Mana datang formula ni? Dalam nota tu ada tunjuk. Okey? Kemudian soalan ni, kita akan tukar. Daripada 2 cos theta, kamu akan tukar cos theta ni dalam sebutan t. 1 minus t squared over 1 plus t squared. So, daripada sini. Tolak dengan sin theta. Sin adalah 2t over 1 plus t squared. Equals to 2. Okey tak setakat ni? Maksudnya dalam bentuk trigonometri, tukar dalam sebutan t. Berdasarkan triangle-triangle yang ni. Ini kena apa ni? Opposite 2t, adjacent 1 tolak t kuasa 2. Yang hypotenuse 1 tambah t kuasa 2. Kemudian kita proses.
So proses lah. Okey, kita hilangkan denominator. Saya akan ambil 2 minus 2t squared. Subtract 2t plus 2 multiplied by 1 plus t squared. Betul tak? Dia panggil 2 darab 1, 2. 2 darab t kuasa 2, tolak 2t kuasa 2. Saya ambil atas je. Kemudian yang di bawah ni, denominator ni, saya bawa ke kanan. Jadi 2 darab 1 tambah t kuasa 2. Boleh ke ni? So 2 tolak 2t kuasa 2 tolak 2t sama dengan 2 tambah 2t kuasa 2. Maka kita akan dapat 4t kuasa 2. Betul tak? Bawa ke kanan, tambah. Sampai situ je. Okey tak? 4t kuasa 2, betul? Tambah 2 tolak 2, habis. Kemudian saya factorize. Kalau bagi dengan 2, okey sekejap ni. Okey tak? Saya factorize t, so kita akan dapat 2t plus 1. Betul tak? 2t kuasa 2 tambah t. Mana pergi 2 tu? Ha, saya dah semua bagi dengan 2. Kemudian kita akan dapat 2t sama dengan 0, 1. T sama dengan 2t. Tambah 1 sama dengan 0. Maka t ni balik kepada yang asal. T itu adalah theta over 2. Tangent. Sama dengan 0. Ini proses. T sama dengan negatif 1 per 2. Maka dapatlah tangent theta over 2 sama dengan negatif 1 per 2. Jadi kita buatlah bermula daripada basic angle inverse of tangent. Inverse of tangent. Zero. Dapat tak zero? Zero kan? Okay, kemudian theta over 2 ni saya ubah dia punya range dia. Range yang baru semua bagi 2. So kita akan ambil jawapan dia, pastikan sampai 180 je. Asalnya sampai 360 bila theta over 2 separuh je. Okay, jadi tangent 0 ni dia tak ada positif negatif. Maka kita ambil sebelah mana? Maka theta over 2 sama dengan berapa? Sama dengan 0 lah kan? Okay, maka dapatlah theta sama dengan 0. Theta 1. Kemudian untuk sebelah kanan sama juga. Alpha equals to kita akan ambil inverse of tangent 1 per 2. Okey, tekan tangent, inverse of tangent, inverse of tangent, shift tangent 0.5. Lebih kurang 26.57. Okey. Kemudian untuk jawapan dia, kita buat akaran all sine tangent cos. Tangent nanti berada di mana? Ha, ingat sekarang kita hanya pertimbangkan 2 ya. Kita pertimbangkan sampai sini je. Ha, situ je. Sampai 180 je. Sebab kita punya angle kita theta over 2. So kalau tangent negatif, satu jawapan je lah. Hanya kita ambil jawapan untuk sukuan yang kedua. Sama dengan. Kalau sukuan yang kedua, macam mana nak kira? 180 tolak dengan alfa. 180 tolak dengan alfa. Alfa 26.57. 153.57.
4-3. Tapi soalan nak teta. So teta yang kedua, 2 darab dengan 153.43. Oh, maka yang ni tadi adalah jawapannya. Saya tertinggal. Ini 180. So jawapan yang kedua 360. Tangent 0 dia ada dua jawapan. 0 1 180 1. Kalau terlupa kamu tekan je kalkulator. Tangent 0 dapat tak 0. Tangent 180 dapat tak 0. Kalau dapat maka terletak dua jawapan. Maka kalau kita nak ringkaskan jawapan, untuk soalan ni data kita ada tiga nilai. 360, satu lagi 306.86 darjah. Okey, kita lihat contoh yang keempat, bahagian B. By using T equals to tangent theta. Jadi kita bermula daripada tangent theta equals to T over 1. So daripada sini, kita akan bina right angle triangle dan katakan sini kita ada theta. Maka kalau kita gunakan tangent theta equals to T over 1, maka kita refer kepada Sokatoa. Okay. Maksudnya daripada sini kita akan dapat opposite kita adalah T dan adjacent kita adalah 1. Maka kita akan dapat hypotenuse kita gunakan Pythagoras theorem, kita akan dapat 1 plus T squared. Okey, sekarang ni kita nak solve 2 cos double angle subtract 2 sin double angle equals to 2. Okey, jadi yang pertama kita dapatkan dulu cos double angle dengan menggunakan formula. Kita ada 3 formula, pilih formula yang sesuai. Okey, katakan saya pilih formula cos squared theta subtract 2 sin squared theta. Untuk dapatkan cos dan sin ni, kita refer kepada right angle triangle kita tadi. Okay. So kalau kita gunakan Sokatoa, Sokatoa, kalau cos maksudnya adjacent, adjacent kita 1 dan hypotenuse kita adalah 1 over square root of T squared. So kita akan dapat 1 over square root of 1 plus T squared. Okay. Kemudian untuk sin sama juga, kita gunakan opposite. Opposite kita adalah T, kemudian kita punya hypotenuse kita adalah 1 plus T squared. Dan pastikan kita mesti buat kuasa 2. Jadi kalau kita simplify, untuk yang di bawah ni hilang square root dia, sama juga untuk yang sebelah sini, maka kita akan dapat 1 plus T squared. Kemudian untuk yang di atas, 1 tolak T kuasa 2. Ini selepas kita pemudahkan, kita akan dapat 1 tolak T kuasa 2 per dengan 1 tambah T kuasa 2. Okey, seterusnya kita lihat, kita perlukan sin double angle. Maka kita gunakan 2 sin theta cos theta. Ini refer kepada identity. So, untuk sin, tadi kita dah ada 1 over. Sin adalah opposite over hypotenuse. Okey, opposite over hypotenuse. Okey, kita lihat sini. Untuk sin theta adalah opposite T over hypotenuse. Square root of 1 plus T squared. Okay, sama juga multiply by cos. Cos adalah 1 over hypotenuse. 1 plus T squared. So, daripada sini, kita dapat 2T over 1 plus T squared. Jadi, kita gunakan maklumat ni. Kita ganti dalam kita punya equation. Okay, kemudian untuk yang datang ni kita expand. So kita akan dapat 2 tolak 2T kuasa 2 tolak dengan 2T. Untuk yang denominator ni, kita akan bawa ke sebelah kanan. Maka kita akan dapat 2 darab 1 tambah T kuasa 2. Okey, kemudian kita permudahkan. So, kita permudahkan 2 tolak 2T kuasa 2 tolak 2T sama dengan 2 tambah 2T kuasa 2. Jadi, kalau kita ringkaskan, kita akan dapat 4T kuasa 2. Kemudian, kita akan tambahkan dengan 2T. Maknanya, semua bawa ke sebelah kanan. Dan 2 ni kita boleh cancel. 2 ni kita boleh cancel.
maka sebelah kanan ni adalah 0. Kemudian kalau kita factorize, kita akan dapat 2t plus 1 equals to 0. So t equals to 0, satu lagi t adalah negative 1 over 2. Kemudian kita patah balik kepada yang tadi, tangent theta ni adalah sama dengan t. Maka kita akan dapat yang pertama, tangent theta sama dengan 0. Okey, sepatutnya tangent theta ni bila sama dengan 0, so ada dua sudut. Okey. Kita boleh gunakan tangent 0. Maka jawapan theta yang pertama adalah satu. Kemudian kalau kita cuba tangent 180, kita akan dapat tangent 180. Kita akan dapat 0 juga. Maka theta untuk yang pertama ni adalah 180 darjah dan 0. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua pula, kita ada tangent theta sama dengan negatif 1/2. Okey, untuk kes yang kedua ni, kita bermula daripada basic angle. Yang tadi kalau sama dengan 0, tak perlu basic angle. Terus kita guna calculator, trial and error. Tangent 0 berapa, tangent 180 berapa. Semua tu kita akan dapat 0. Okey, maka kita bermula daripada basic angle. Basic angle kita adalah, kita gunakan alpha, inverse of tangent, ambil nilai yang positif. Jadi kalau kita nak dapatkan basic angle, jika ada negatif, kita hilangkan. Okey, kita tekan shift, tangent 0.5. Okey, maka kita akan dapat nilai dia adalah 26.57 darjah. Okey, kemudian disebabkan tangent kita ni bernilai negatif. Maka tangent bernilai negatif adalah sukuan yang kedua, all sine tangent cos, dan sukuan yang keempat. So ada dua kawasan. Jadi kalau kita refer kepada second quadrant, maka theta ni kita boleh ambil sama dengan 180 tolak 26, 57 darjah. Maka kita akan dapat jawapan yang pertama, 180 tolak dengan 26.57. So kita akan dapat 153.43 darjah. Okey, kemudian kalau kita refer kepada fourth quadrant, maka jawapan kita yang seterusnya adalah 360 tolak dengan 26.57 darjah. Jadi 360 tolak 26.57. So kita akan dapat nilai dia 33.43 darjah. Jadi untuk soalan ini kita akan ada dua jawapan, satu, kemudian dua lagi jawapan yang terakhir. So ada empat jawapan lah. Okay. Jadi kalau kita nak tulis jawapan akhir dia, maka jawapan akhir kita adalah theta 0, kemudian 180, kemudian 153.43 darjah, dan yang terakhir itu adalah 33.43 darjah. Okey, kita lihat contoh yang kelima. Okey, contoh yang kelima, kita diberi tangent x sama dengan t. Ini kita boleh buat over 1. So daripada sini kita bina right angle triangle. Maka tangent ni adalah opposite over adjacent. So yang ini kita akan dapat 1 plus t squared. Okay. Kemudian kita nak mencari tangent 2x. Ha, ini kita boleh gunakan formula 2 tangent x divided by 1 minus tangent squared x. Okay. Ha, so kalau kita lihat di sini, kita gantikan je.
Okey, tangen X. Okey, tangen X adalah 2 darab dengan tangen X. So, kita akan dapat 2 darab T per dengan 1 tolak T kuasa 2. T kuasa 2. Terus kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 2T per 1 tolak T kuasa 2. Okey, soalan yang kedua, by using the result in part A. Okey, maknanya tadi part A tadi tangent. Kita boleh gunakan tangent 2X equals to, tadi kita dah permudahkan, dia sama dengan 2T over 1 minus T squared. Okey, so daripada sini kita bina right angle triangle. Katakan sini adalah 2x, maka kita ambil 2t over 1 plus t squared. Okey, so kita gunakan Pythagoras theorem. 1 tolak t kuasa 2 kuasa 2 tambah dengan 2t kuasa 2. Maka kalau kita selesaikan, tambah T kuasa 4 tambah 4 T kuasa 2. So kita akan dapat T kuasa 4 tambah 2 T kuasa 2 tambah 1. Maka kita boleh factorize T kuasa 2, T kuasa 2 harapkan dengan 1. 2, 2 tambah. Maka di sini kita boleh permudahkan, dia akan dapat T kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Ini untuk dapatkan hipotenus. Okey, so dapatlah hipotenus kita 1 plus T kuasa 2. Kemudian kita buat square root. So dapatlah 1 plus T kuasa 2. Show that, so daripada left hand side, kita gantikan 5 sin double angle tolak dengan 2 cos double angle tolak 1. So kita gantikan 5 sin double angle. Sin tu adalah opposite, 2t hypotenuse 1 plus t squared. Tolak dengan 2 darab cos. Cos adalah adjacent over hypotenuse tolak 1. Okey, jadi kalau kita samakan denominator, kita akan dapat 10T tolak dengan 2 tambah dengan 2T kuasa 2. Okey, jadi kalau kita selesaikan ini, tolak 1. Okey, ini tolak 1 tambah T kuasa 2. Okey, jadi kalau kita selesaikan ini, 2T kuasa 2 tolak T kuasa 2 dapat T kuasa 2. Kemudian untuk 10T ni kekal, tambah 10T. Kemudian untuk nombor, tolak 2, tolak 1, akan dapat tolak 3. Perkan dengan 1 tambah T kuasa 2. So, kita telah berjaya tunjukkan shown. Okey, untuk soalan C pula, dia adalah sambungan daripada soalan B. Tadi kita dah tunjukkan, okey, kita dah tunjukkan 5 sin double angle tolak dengan 2 cos double angle tolak 1. Okey, ini kalau kita gunakan maklumat daripada jawapan B tadi, yang ini adalah sama dengan T kuasa 2 tambah 10T tolak 3 bahagi dengan 1 tambah T kuasa 2. Okey, jadi untuk soalan ni, Fx kita dah berubah menjadi T kuasa 2 tambah 10T tolak 3 perkan dengan 1 tambah T kuasa 2. Dan Fx samakan dengan 4. So kita akan samakan dengan 4. Kita nak mencari nilai nilai X. Nilai T dulu. Okey, so kita dah silang, dapatlah T kuasa 2 tambah 10T tolak 3 sama dengan 4 tambah 4T kuasa 2. Ini kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat 3T kuasa 2 tolak 10T
dan tambah 7 sama dengan 0. Okey, jadi kalau kita factorize 3 sama dengan berarti 10 sama dengan 7 sama dengan. Okey, jadi jawapan yang pertama kita adalah 3t tolak 7 1. Kemudian kita akan ambil t tolak 1 sama dengan 0. Jadi t kita sekarang ni ada dua jawapan, 7/3 dan t sama dengan 1. Okey, jadi kita selesaikan dulu untuk t yang pertama, 7/3. T kita adalah sama dengan tangent x. Maka kita akan ambil tangent x sama dengan 7/3. Jadi kaedah dia kita akan gunakan basic angle. So basic angle iaitu alpha sama dengan inverse of tangent 7/3. Kalau kita gunakan inverse of tangent, kita ambil 7/3. Kita akan dapat jawapan dia 66.8 darjah. Kemudian disebabkan tangent kita positif, maka kita kena ambil kira all sine tangent cos, sekuan pertama dan sekuan yang ketiga. Kalau kita ambil daripada sekuan yang pertama, maka theta kita adalah sama dengan alpha 66.8 darjah. Kalau kita ambil daripada jawapan sebutan jawapan daripada third quadrant, kita akan ambil 180 darjah tambah 66.8 darjah. Maka jawapan untuk syarat yang pertama adalah 180 tambah dengan 66.8. So kita akan dapat 246.8 darjah. Jadi kalau kita dapatkan dulu basic angle, basic angle alpha sama dengan 45 darjah. Jadi kalau kita refer pada sekuan yang pertama, x kita ni adalah 45 darjah. Kemudian kalau sekuan yang kedua, 180 tolak dengan 45. Sekuan yang ketiga. Jadi kita akan dapat jawapan 45 darjah. Kemudian 180 tolak 45. Kita akan dapat 135. Maka jawapan keseluruhan kita adalah, kalau kita senaraikan ikut susunan, -8 darjah, kemudian 225 darjah, kemudian 246. -8 darjah. Maka itulah kita punya jawapan akhir.